Salam sejahtera, anda sedang menyaksikan Niaga Awani bersama saya. Seperti biasa jam ini kami akan membawakan pelbagai perkembangan terkini niaga, ekonomi, pasaran bersama ahli panel jemputan untuk anda fahami lebih mendalam bagaimanakah pergerakan ekonomi tempatan dan juga serantau bergerak ke hadapan. Tentu banyak yang akan kami kupaskan dengan apa yang telah dikeluarkan, iaitu Malaysia telah mencatatkan keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak 3.3% pada suku ketiga 2023 yang lebih tinggi berbanding 2.9% yang direkodkan suku sebelumnya. Sudah tentu banyak faktor yang mahu kita teliti, apakah yang memberi sumbangan terhadap angka terkini KDNK negara, termasuk apakah yang boleh kita jangkakan ataupun prospek pertumbuhan ekonomi pada masa hadapan. Saya mempersilakan tetamu kita iaitu Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid, merupakan Ketua Ekonomi dan Kewangan Social Bank Muamalat Malaysia Berhad. Saya nak ucapkan terima kasih Doktor kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Doktor, 3.3%. Bagaimana KDNK suku ketiga ini memberi bayangan untuk masa depan pertumbuhan ekonomi? Sebarang cabaran atau peluang yang mungkin timbul berdasarkan prestasi ekonomi semasa ini? Okey, terima kasih Ina. Berdasarkan angka yang telah diumumkan pada minggu lalu, pertumbuhan KDNK sebanyak 3.3% itu sebenarnya sedikit orang kata itu peningkatan berbanding 2.9% pada suku yang sebelumnya. Namun, kalau kita melihat angka yang lebih mendalam lagi, sebenarnya pertumbuhan 3.3% ni saya kira masih lagi dalam keadaan yang di bawah potensi lah. Maksudnya kalau kita lihat gabungan antara buruh dan modal sekiranya digunakan dengan secara optimum, sepatutnya pertumbuhannya itu lebih tinggi lagi. Jadi dalam kerangka 3.3% ni sebenarnya orang kata tu macam we can do better lah sebenarnya. Jadi bergerak ke hadapan, kalau kita sekali lagi kalau kita orang kata tu melihat angka dalam KDNK yang diumumkan minggu lalu, jelas menunjukkan bahawa ekonomi negara begitu terkesan akibat apa yang berlaku di luar sana. Maksudnya ekonomi global lah. Dan kalau kita melihat pertumbuhan dalam apa yang dipanggil sebagai ekspor bersih, ya, maksudnya ekspor bersih ni kita mengambil kira angka ekspor dan juga import. Kita tolak angka tersebut dan kita lihat pertumbuhan itu. Di pertumbuhan ekspor bersih ni mengucup sebanyak 22.7% pada suku ketiga tersebut. Jadi ini menunjukkan bahawa kelembapan ekonomi global telah pun memberi kesan yang langsung pada prestasi ekonomi negara. Justru bergerak ke hadapan, persoalan yang seterusnya, adakah ekonomi di peringkat global ini masih lagi jangka lembap? Jadi itu satu persoalan yang saya rasa kita perlu orang kata sentiasa berhati-hati dalam melihat data-data yang mendatanglah. Dan ujuran yang dibuat oleh pihak IMF juga baru-baru ini menjelaskan bahawa pertumbuhan ekonomi global dijangka perlahan sedikit ke paras 2.6% pada tahun hadapan. Jadi ini memberi signal ataupun isyarat bahawa prospek ekonomi pada tahun hadapan adalah sesuatu yang begitu mencabar. Dan saya kira angka KDNK ini jelas menunjukkan ekonomi Malaysia itu sangat-sangat memberi, orang kata tu, mendapat kesan daripada apa yang berlaku di ekonomi di peringkat global. Seperti yang doktor kata, terhadap KDNK kita, we can do better, kita boleh capai angka yang lebih baik. Kalau kita lihat antara faktor luaran seperti yang doktor kongsikan adalah antara penyebab ataupun faktor yang memberi kesan langsung terhadap ekonomi tempatan. Mungkin doktor boleh kongsikan apakah antara inisiatif ataupun projek signifikan oleh kerajaan yang memberi sumbangan kepada KDNK dan pertumbuhan negara kita ini? Betul. Kalau kita melihat data GDP ataupun KDNK di peringkat industri, kita melihat pertumbuhan dalam sektor pembinaan menunjukkan suatu pertumbuhan yang begitu positif yang tinggilah, iaitu pada paras 7.2% pada suku 3 berbanding 6.2% pada tempoh yang sebelumnya. Dan kalau kita bandingkan dengan sektor-sektor utama yang lain seperti pertanian, perlombongan, pembuatan dan juga perkhidmatan, sektor construction ataupun sektor pembinaan ni begitu stand out dari segi prestasinya tu, 7.2%. Dari segi sektor yang lain pula, sektor perkhidmatan mencatatkan 5%. Manakala sektor-sektor yang lain, pertanian 0.8%, perlombongan negatif 0.1%, pembuatan ataupun manufacturing negatif 0.2%. Jadi ketiga-tiga sektor ni nampak gaya berada dalam paras yang kata tu lembap. Dan ini menunjukkan bahawa ekonomi itu dipacu oleh beberapa sektor sahaja. Jadi ini bermaksud
apa sahaja yang berkait rapat tentang pembelanjaan pembangunan terutamanya, saya kira merupakan suatu aspek yang perlu ditekankan. Justru kalau kita bercakap tentang konteks belanjawan tahun hadapan 2024 yang mana kita dapat lihat sasaran perbelanjaan pembangunan itu sekitar 90 bilion, sekiranya ini dapat direalisasikan, saya pasti ia akan memberi suatu kata tu spillover effect yang positif pada ekonomi negara. Jadi nampak kaya pertumbuhan itu ya Nina tidak begitu seimbang lah. Hanya beberapa sektor saja yang mencatatkan pertumbuhannya yang cukup. Jadi bagaimana untuk bergerak ke hadapan, kita nak pastikan keseimbangan terhadap sektor-sektor yang mengalami cabaran yang tinggi, doktor? Okey, sebenarnya dia ada yang bersifat bermusim. Contoh kalau kita lihat pertumbuhan dalam sektor semiconductor, ya. Semiconductor ni dilihat pada tahun ini memang mencatatkan suatu pertumbuhan yang negatif. Kalau melihat unjuran yang dibuat oleh World Semiconductor Trade Statistics menjangkakan pertumbuhan negatif sekitar 10.3%, manakala pada tahun hadapan ianya dijangka bergerak ataupun bertumbuh pada paras 2 angka. Dan trend yang saya lihat antara ekspor yang berkait rapat tentang semiconductor dan juga global semiconductor sales ni, dia agak berkait rapat dan ada dia punya dipanggil sebagai lag effect yang itunya. Maksudnya global sales tu akan berlaku dahulu, kemudian dia akan bagi kesan positif ataupun kita akan ikut trend global dalam tempoh 7 bulan macam tu. Jadi ini bererti berkemungkinan sektor yang berkait rapat dengan semiconductor, teknologi dijangka akan mencatatkan suatu pertumbuhan yang lebih baik, dan ini saya kira akan memberi suatu apa ni kesalimpahan yang positif kepada ekonomi negara keseluruhan. Jadi maksudnya Nina, bukanlah saja tertumpu kepada construction, namun ada beberapa sektor yang bersifat orang kata tu cyclical yang mana jangkaannya lebih baik pada tahun depan. Dan saya kira kalau kita lihat apa ni sumbangan ekspor negara dalam sektor semiconductor ni jelas satu sektor yang agak signifikan sumbangannya. Jadi sudah pasti akan bagi satu pertumbuhan ekonomi yang dijangka lebih lembap pada tahun hadapan. Doktor, berbakikan 2 minit kita nak lihat juga bagaimanakah ringgit yang turut memberi pengaruh kepada KDNK kali ini. Kalau kita lihat trend menurun, ringgit menyusut lebih daripada 6 bulan sebenarnya. Ya. Seperti saya sebutkan pada sesi-sesi yang lepas, nilai ringgit ini banyak dipengaruhi oleh faktor luaran, terutamanya jangkaan apa ni kadar faedah di Amerika Syarikat. Dan berdasarkan data-data yang kita telah lihat pada bulan ini, ya, data berkenaan dengan pasaran pekerjaan, data berkenaan dengan kadar inflasi yang terus merosot kepada 3.2% pada tahun ini, pada bulan Oktober lalu di Amerika Syarikat, ini menjelaskan bahawa, menunjukkan bahawa terdapat potensi bahawa pihak Fed akan kekal mengekalkan kadar faedahnya dan kemungkinan juga akan menurunkan kadar faedah sekiranya ekonomi mereka akan terjejas teruk akibat daripada kenaikan kadar faedah begitu drastik. Ada beberapa bank pelaburan telah pun memberi jangkaan bahawa terdapatnya pemotongan kadar faedah di peringkat Amerika Syarikat bakal berlaku. Jadi saya kira perbualan ini ataupun conversation seperti ini, saya fikir akan orang kata itu memberi rangsangan yang positif kepada sentimen pasaran termasuklah nilai ringgit pada tahun hadapan.